channel saya ini jarang datang dari Cina. Saya beli di luar karena lebih murah. Di luar cuma 250 plus ongkos 150. Kalau di Indonesia sekitar 700-an. Ini ATS otomatis transfer speed. Jadi kita bisa otomatis pindah tegangan dari PLN, bisa dari genset, bisa. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti masuk PLN, ini bisa masuk genset, bisa PLN juga, tapi untuk 2 meteran. Kalau PLN 2 meter. Ini output nanti digabung sini, korannya ke beban rumah. Kebetulan meteran listrik saya 2, beda gardu. Contohnya seperti ini. Ini gardu utara, satu lagi gardu selatan. Jadi ini kalau ini mati di PLN, ini tetap hidup. Dan sebaliknya. Sekarang kita tes contoh ini nanti kabel. Ini kita masuk sini, nanti ini kita colok. Sekarang saya mau pasang dulu kabelnya. Nah, sekarang saya sudah pasang. Ini contoh dari PLN 1. Ini PLN yang utara, beda gardu, ini selatan. Ini tombol ini mau manual dan ini auto. Kalau manual kita bisa sendiri. Nah. Ini manual. Contoh kita manual dulu. Ini dari gardu utara. Maaf, belum ditaikin. Kita tes fan dulu. Ini ada nggak? Ada ya. Ada. Ku tidak menyala. Apa kita bikin auto dulu? Oh enggak. Coba yang ini nyala enggak? Oh tidak menyala. Tapi oke, sekarang kita tes. Ini contoh ambil dari PLN Jakarta Utara ya. Ini kalau kita colok, ini gak nyala. Nah, ini standby di utama.
nanti kalau ini PLN, oh ini cadangan. Kalau ini utama, nanti kalau kita colok ini pasti dia akan pindah. Nah, sini. Kalau PLN yang utara mati, dia akan otomatis pindah. Oh bukan, maksudnya kalau yang pusat mati, dia akan otomatis pindah ke utara. Nah, misalkan ini PLN utama hidup kembali, dia akan pindah ke secara otomatis lagi. Nah, itu. Di sini kita tes. Ini kosong. Jadi fungsinya itu, kenapa saya beli ini? Saya buat backup PLN yang satunya. Jadi PLN ini saya pakai terus. Suatu saat mati dia akan pindah ke PLN sebelahnya. PLN nyala lagi, dia akan pindah terus. Jadi sekarang saya kasih contoh bannya lampu ya. Kalau yang ini kita colok, otomatis nyala. Kalau PLN yang satu masuk, dia tahu otomatis pindah sendiri. Misalkan PLN yang ini mati, cabut. Nah, gak ada yang megangin, susah nih. Jadi ini digabung dari sini. Iya, seperti itulah. PLN utama itu, PLN utama mati, hidup lagi. Ya seperti itu. Nah, jadi dia ada jedahnya ya, ada jeda. Nah, kalau ini nggak ada jeda dikit. Nih, nah ini ada jeda. Kalau PLN utama hidup dikit jedahnya. Nah, kalau PLN utama mati agak ya beberapa detik lah. Kalau PLN utama hidup, nah, cuman ngedip aja, tik, ngedip sedikit. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih.